ما حيينا معانا كما اسلف يعني اما كرماء فوق الارض معنويات تعانق على السماء واما اشلاء تحت الارض. سنبقى هنا مهما حصل فينا، مهما هددونا، مهما قصفونا، مهما دمروا بيوتنا، ونحن الان في بيوت الدول وسنبقى في ارضنا. Hari ini genap sudah 45 hari secara berturut-turut hari demi hari kita dan seluruh dunia terus belajar dan belajar dari sebuah madrasah cahaya bernama Gaza. Sejak 45 hari yang lalu Gaza setiap hari mengajarkan kita cara membuktikan tauhidmu kepada Allah. Gaza sungguh membuat kita malu, yang hanya belajar tauhid dari teori-teori semata tanpa pernah diuji secara nyata. Tauhid kita mungkin hanya slogan belaka, dan Gaza dengan senyum warganya mengajarimu beginilah seorang hamba menerima takdir ketetapan Allah Ta'ala. Sejak 45 hari yang lalu, madrasah cahaya bernama Gaza itu mengajarkan kita sunnah yang telah lama dilupakan. Sunnah Nabi bernama jihad fi sabilillah. Jihad membela tanah suci Al-Quds. Jihad merebut kembali Masjidil Aqsa. Jihad menghancurkan kezaliman Zionis Yahudi. Sejak 45 hari yang lalu, madrasah cahaya yang bernama Gaza itu mengajarkan kita tentang hakikat dunia ini, bahwa dunia ini hanya tempat singgah, sekedar untuk berteduh sejenak, sekedar mencicipi sesuap dua suap, sekedar meneguk seteguk dua teguk. Lalu setelah itu kita akan terus melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman kita sesungguhnya yang bernama akhirat. Sejak 45 hari yang lalu, madrasah cahaya bernama Gaza itu mengajarkan kita bahwa semuanya hanyalah titipan. Rumah yang teduh hanya titipan. Pasangan yang terkasih hanya titipan. Anak yang lucu dan menggemaskan hanya titipan. Bahkan seluruh diri ini sepenuhnya hanya titipan, yang kelak semuanya akan diambil kembali. Sejak 45 hari yang lalu, bahkan madrasah cahaya bernama Gaza itu mengajarkan jiwa-jiwa kafir di penjuru dunia bahwa rahasia kebahagiaan dan ketegaran penduduk Gaza ada dalam sebuah kitab suci bernama Al-Quran. Gaza telah menggugah mereka untuk bergegas mencari kitab cahaya bernama Al-Quran itu. Hingga akhirnya derita-derita Gaza ternyata menjelma menjadi jejak cahaya hidayah bagi banyak orang. Hingga hari-hari ini kita menjadi saksi betapa banyak lisan yang akhirnya melafalkan dua kalimat syahadatnya. Begitulah seterusnya. Jika hari-hari Gaza ini terus berlanjut, kita akan terus belajar dan belajar dari madrasah penuh cahaya bernama Gaza. Semoga Allah menjagamu, wahai Gaza. Semoga Allah karuniakan keteguhan berlipat-lipat ganda untuk pendudukmu yang kami rindukan. Semoga Allah hancurkan penuh hina kepada siapapun yang tangannya berlumuran darah
waspadai tanahmu yang suci. Akhukum fillah, Muhammad Ihsan Zainuddin.